Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin News Pagi. Ini beragam program bantuan untuk pemberdayaan masyarakat kalangan menengah ke bawah diberikan Partai Perindo. Di antaranya pembagian gerobak gratis dan pengasapan di ribuan rumah warga. Beragam program bantuan yang disalurkan oleh Perindo tidak lain bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Di Asahan, Sumatera Utara, Partai Perindo membagikan 13 gerobak kepada para pelaku UMKM. Pembagian gerobak ini diharapkan mampu menambah omset penghasilan para pedagang. Dan kali ini Sumut sudah mulai berjalan. Ini adalah yang kabupaten yang keempat. Yang pertama Karo, kemudian Medan, Deli Serdang. Dan hari ini kita melaksanakan pembagian gerobak gratis ini untuk di Asahan. Gerobak gratis juga diberikan pada pedagang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 gerobak diserahkan langsung kepada pedagang kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Targetan kita adalah untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk membangun ekonomi kerakyatan. Pembagian serupa juga dilakukan DPW Perindo Jawa Barat pada pelaku usaha kecil. Hal ini bagian dari target pembagian gerobak khusus di wilayah Jawa Barat sebanyak 20.000 gerobak. Partai Perindo betul-betul berkomitmen bagaimana para pelaku usaha UMKM ini bisa menaikkan kelasnya. Terima kasihlah kepada Partai Perindo yang sudah peduli kepada pedagang kecil itu ya, yang selama ini memang sangat dibutuhkan. Gitu. Aksi nyata Perindo lainnya dilakukan Rescue Perindo Sumatera Selatan yang melakukan pengasapan di perumahan warga. Pengasapan menyasar 100 rumah di kawasan padat Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang. Target pogging kita kali ini saluran irigasi yang mampet, yang tidak mengalir air. Program bantuan yang diberikan Perindo tentunya berorientasi pada persoalan real yang terjadi di tengah masyarakat. Diharapkan program ini mampu membawa perubahan yang sejalan dengan visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.